رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله الحمد لله sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahnya kurniaan Allah bagi kepada kita boleh kita sama-sama di dalam satu ruangan walaupun melalui online dan kita boleh bersama di dalam pengajian kita. Alhamdulillah. Pada malam ini saya bersama dengan Dr. Ibrahim Abdullah sebagai witiakon untuk nak mari kecek bersama dengan adik kakak, dan juga kalau adik kakak ada soalan dan bolehlah kita masuk di dalam pek kita, insyaAllah saya akan baca soalan-soalan yang adik kakak akan tanya. Alhamdulillah, diamanahkan kepada kita berdua di dalam tajuk siapakah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, satu nikmat daripada Allah yang Allah hidayatkan kita sebagai orang yang duduk pada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana salah satu daripada perkara yang kita selalu duduk buat dan jadi wajib bagi kita iaitu sembahyang. Alas sembahyang ini salah satu daripada rukun dia iaitu Al-Fatihah. Nah, satu hadis Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bermakna kata tak sahnya sembahyang kalau orang sembahyang tu tidak baca surah Al-Fatihah, Ummul Kitab tadi. Alhamdulillah. Jadi dalam surah Al-Fatihah apa yang Allah Taala sebut dia merupakan satu kepentingan bagi umat Islam wajib ambil tahu dalam surah Fatihah ada gapo dia. Terutamanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut qasamtu baina abdi, di antaranya bagi dalam surah Fatihah ni di antara Allah dengan hamba, termasuk daripadanya apabila hamba dia puji Allah Taala, Allah Taala terasa suka dengan pujian yang dipuji oleh hamba dia terhadap Rabb. Jadi alhamdulillah, begitu juga dalam surah Fatihah termasuknya satu ayat sebagai doa yang kita wajib kena minta, tak boleh nak tinggal walaupun ayat tu so. Eh, kita rasa nak tinggal we ayat ni, moga kita berasa duduk jalan betul dah. Eh, tak boleh, tak boleh baca ayat ni, tak boleh. Makna kata tujuh ayat termasuk daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjuklah kepada kami jalan yang betul. Setengah orang yang al-mu'arrikhin apa dia panggil nak buruk hakadi ni, dia kata orang Islam dia betul kan, moga dia minta semua. Orang tak betul orang minta. Dah, orang hok duduk jalan tak betul baru dia minta. Kita ni walillahilham, Allah Taala selokan dalam semaya ni minta semua. Minta supaya Allah Ta'ala berjalan itu. Minta supaya Allah Ta'ala tunjuk jalan yang benar. Minta yang Allah Ta'ala wi kepada kita jalan yang dibawa oleh Nabi, jalan yang dibawa oleh para-para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan juga termasuk daripada ayat yang Allah Ta'ala kata ghairil maghdubi alaihim. Ni cerita yang kita nak kecek malam ni. Dah tak sih wi Allah Subhanahu apa dia panggil jalan yang betul tadi. Jalan yang betul bukan jalan al-maghdubi alaihim. Yang mana fok Yahudi dia mengaku kata nahnu abna'ullah wa ahibba, fok kita ni fok kekasih Allah, fok kita ni fok anak Tuhan, fok kita ni fok yang Allah Ta'ala kasih saya. Ha, sebab tu Allah Ta'ala garanti sendiri kata kumpulan ni merupakan al-maghdubi alaihim, orang yang sesat. Dah betul, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah Ta'ala kalau kita tengok beberapa ayat dari Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut je lah. InsyaAllah pada malam ni kita akan kongsi bersama dengan doktor kita. Permulaan insyaAllah kita beri kepada doktor kita. Saya tu sebagai mukaddimah dulu. Dan kita klik pada doktor kita supaya mukaddimah bersama dengan adik kakak berkenaan dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Silakan. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa sirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu bapak-bapak yang duduk ikut ruangi daripada Masjid Darun Naim kita setiap program yang ada setiap malam-malam yang ditentukan. Alhamdulillah pada malam ini saya dengan saudara Ustaz Muhammad Salman Khaya di dalam satu tajuk satu topik yang kita nak kenal orang-orang yang Allah Taala maruf. Karena manusia di atas dunia ni bagi mudah-mudahnya kita boleh bagi dua. Yang pertama orang yang Allah Ta'ala kenih, nah orang yang Allah Ta'ala redha, dan kerajaan Allah Ta'ala ni nah orang-orang salihin cari sangat lah. Nah cari sangat nak lagu mana nak dapat kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan redha Allah Ta'ala, Allah Ta'ala afunkan dosa jauh daripada azab dunia, jauh daripada azab akhirat. Dan orang yang cari kerajaan Allah Ta'ala ni dia akan dapat kelabu esokmu. Nah dia dapat kelabu. Nah pasal tu Allah Ta'ala sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat
sesungguhnya orang-orang yang beriman dan buat amal soleh, ulaikahum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Nah, sebaik-baik manusia orang yang beriman dan buat amal soleh, buat amal soleh. Jadi demon ini Tuhan kata sebaik-baik manusia. Terkadang kita cari manusia, kita kata orang-orang yang baik ni, orang yang pakat tinggi dalam masyarakat, orang yang ngaji tinggi, orang yang harta banyak, orang yang ada tamneng di dalam masyarakat. Tapi ukuran Tuhan, nah, ukuran Tuhan, Allah Ta'ala tak ada ukur serupa manusia. Allah Ta'ala nak ukur tadi, dia ukur dengan alladzina amanu, mereka yang beriman. Nah, wa amilus salihat, dan buat amal soleh. Jadi demon ini Allah Ta'ala boleh, Allah Ta'ala patap terah kata khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Apabila sebaik-baik manusia, disini Allah Ta'ala Tuhan kata jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka Allah Ta'ala sedia kebun-kebun daripada syurga yang mengalir di bawahnya air-air mata air sungai. Nah, endahnya subuhnya syurga yang Allah Ta'ala cedek tadi, khalidina fiha abada, dan tidak kena pindah tah dunia ni. Khususnya apabila kita boleh tepat mulai, kita pusing atas satu hari nanti kita kena pindah. Nah, orang boleh duduk dalam tamnik barat teban, kita tak ada dah tempat yang kita agak atas selamat. Ada orang duduk jaga, ada makanan cukup, api tak putus, air tak putus. Nah, orang mari duduk semua, kita tak tamnik barat teban. Tapi buat cukup 4 tahun tu, mula gelisah takut tak hidup pula. Nah, tempat yang sedap manusia atas dunia ni, lalah mana pun kena tinggal. Tapi tempat yang Allah Ta'ala redha di hari akhirat tadi, khalidina fiha abada, tak ada pusing. Tak ada kena beralih, tak ada kena, tak ada siapa mari nak ambil dah. Lepas tu solat kita yang kata radiyallahu anhum, Allah Ta'ala kena pada demon ni. Lepas tu waradu anhu, nah, radiyallahu anhum, Allah Ta'ala kena terhadap mereka, dan mereka redha, kena kepada Allah. Zalika liman khasya rabbah, ini satu golongan manusia. Jadi satu golongan manusia yang mana mereka beramal amal soleh beriman kepada Allah, ini tentu kaum yang orang panggil yang dapat keredaan Allah Ta'ala. Belum pada kita nak masuk orang yang Allah Ta'ala mereka tadi. Yang kedua pula, golongan orang yang Allah Ta'ala redha juga, orang yang hati dia betul. Nah, hati dia betul, ikhlas, tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala di dalam pegangan dia, dalam amalan dia, di dalam gerak-geri dia, percakapan dia, bahkan muamalat dia dengan manusia pun betul. Nah, demon ni tu yang kata hadha yaumu yanfa'u sadiqin sidquhum, orang yang benar, orang yang betul di atas dunia ni, hari akhirat ada faedah, boleh berfaedah. Dan dapat faedah lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Supaya juga. Jadi orang yang betul-betul di atas dunia ni, hati tulus ikhlas kepada Allah, gerak-geri dia, luar dia, dalam dia, maknanya orang betul kan Allah Ta'ala. Nah, orang ni pun supaya tadi juga dapat ridwan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang ketiga pula, orang dapat ridwan orang yang lawan musuh. Jadi kalau kita tanya saudara kita yang ada di Gaza ke baik, yang ada di Palestin ke baik, mereka tadi habis anak beranak, habis waris-waris, habis bini, habis anak, habis cucu. Nah, tapi apa kau dia melawan? Karena dia mau nak dapat ridwan Allah. Nah, ada mati tak ada boleh tamneng kali, tak ada boleh pakat, tak ada boleh pucuk paku, tak ada boleh bitan, tak ada boleh pedang, tak ada. Ada yang mati. Nah, tanya kata gapo dia mau nak ni? Karena dia mau lawan musuh. Dan nah, demon ini untuk nak dapat, hak Tuhan kata, nah, Tuhan sebut kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi pakat radhiyallahu anhum wa radu'an ni bukan mudah deh. Lebih besar daripada Gabriel lagi. Ya, lebih besar, tekek besar tak mak. Tekek besar tapi kurniaan daripada Allah Ta'ala. Pasal lagi tak mak, saya nak sebut juga. Okay. Orang yang dapat ridwan Allah tadi, orang bersyukur dekat nikmat Allah Ta'ala Malaysia. Nah, bersyukur nikmat Allah Ta'ala Malaysia ni. Nah, sehingga makan ni kita makan, kita nampak halus kan. Tapi Nabi sebut kata innallaha la yardha anil abdi, Allah Ta'ala kena kepada seorang yakulul akalah, dia makan satu makan ni fayahmaduhu alaihi, dia syukur kepada Allah, wa yashrabu syurbatan fayahmadu alaihi. Nah, bawa dia minum, dia syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi tadi kita kata nak dapat redha Allah Ta'ala ni payuh, kena jihad, kena lawan, kena gapo, kena buat amal soleh. Tapi ada juga benar halu-halu pun dapat ridwan Allah. Gapo? Makan itu kita minta bersyukur kepada Allah. Kita minum pun kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pasal itulah ibu bapa yang duduk di rahmati oleh Allah Taala, kita carilah benar, usahalah benar, nak ui kita dapat keredaan Allah. Nak lagu mana atas dunia ni kita kalau kita nak ui orang kena pada kita kerana dia ada pangkat, kerana dia orang terkenal di masyarakat, nak orang sanjung dia. Tapi kita naknya sebenarnya keredaan daripada Allah Taala. Itu satu poin besar yang kita kena cari. Dan belum pada kita nak masuk daripada orang yang Allah Ta'ala marah, bentuk-bentuk orang yang Allah Ta'ala marah di dalam Quran ni pasal mana. Nah, saat ni orang yang Allah Ta'ala kena, nah, kita royak dengan cara rekah orang yang Allah Ta'ala kena, orang yang Allah Ta'ala mereka pula dalam Quran pasal mana. Ustaz Mak, kalau nak tambah sana. Jadi alhamdulillah nikmatihi tatimus salihat, seperti mana dikupahkan oleh Dr. Sading berkenaan dengan apabila ada saya memang dia ada beci. Ya. Itu sebagai sifat manusia.
manusia ni apabila ada saya dia ada benci. Allah Taala pun dia apabila dia sayang mana-mana orang sore ni, dia tambah kasih sayang dia. Seperti mana apa yang kita dengar daripada ayat-ayat, kita sebagai manusia, kalau kita nak wui sama-sama manusia kita, dia sayang dan suka. Kalau kita wak tak molek dengan dia, dia tak suka sama sekali. Tetapi apabila kita wak molek sesama manusia, makna kata orang itu suka kita, waso nak sign dengan kita, waso nak apa dia panggil, waso nak nak tolong kita. Kerana apa? Kerana kita sendiri yang buat wui dia suka. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sebagai pencipta kita. Dan juga dia royak cara bagaimana nak buat video kasih saya. Seperti mana tadi lah, kita ni memang besar dah mula-mula sekali. Dan saya pernah jumpa dengan orang-orang, Allahu Akbar, dia kata dia ni dia pahal sangat Islam. Dia pahal sangat Islam. Dia pahal kata semaya ni, oh dia kata dia tengok orang semaya wasa tenih jiwa dia. Tetapi satu kala dia kata yang dia tak boleh ni, iaitu hidayah. Dia bukan mudah sangat hidayah dia. Dan makna kata cuba kita tengok kepada Tok Nabi sendiri tu. Tok Nabi sendiri, orang yang bela Nabi dalam dakwah, orang yang duduk sekali dengan Nabi dalam dakwah. Setelah mana matinya apa dia panggil ayah, matinya mak, matinya tok, akhirnya mari duduk dengan pak saudara. Duduk dengan pak saudara tu, kehendak Nabi nak lah supaya pak saudara tu ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mana tahu akhir sekali tu sehingga Nabi akan tangis doa kepada Allah Taala. Nak kata mula-mula sekali tu Allah Taala tak wui ni, susah payah benar. Habis tu orang yang boleh hidayah daripada Allah Taala, insya-Allah Taala mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi, iaitu kita nak sebagai peringkat yang diletak oleh Allah Taala. Kita ni kalau orang panggil peringkat sedak dah, tak ada. Seperti mana? Kita walaupun tak ada apa kan, dia kita orang panggil je. Tapi nak kata bernama dia masuk situ tu, jadi berasa gemar, berasa hebat, berasa debek. Cuma tamneng yang Allah Taala nak wui kepada orang beriman ni, gapo dia panggil radhiyallahu anhum wa radu'an. Allahu akbar. Radhiyallahu. Orang yang diredha oleh Allah Taala. Makna kata ini adalah satu peringkat yang besar yang mana nak panggil tak siapa kita ni. Nak panggil tak siapa, maksud kata orang panggil kata kita kena jadi aulia Allah. Kita kena jadi orang yang Allah Taala kasih. Kita kena jadi orang yang Allah Taala suka dengan kita. Barulah kita akan dapat insya-Allah Taala daripada nikmat yang kita sebut tadi, diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga apabila ada redha, memang dia ada murka. Marah, benci, tak suka. Semua-semua tu adalah perkara yang kita kena ambil pengertian. Kadang-kadang kita berasa kata benar yang Tuhan tak suka ini Yahudi kalau je. Orang yang Allah Taala murkakan dia, makna kata for it for Islam ni. Tapi kadang-kadang ada juga orang Islam kita, Allah Taala murka juga. Dengan keadaan lagu mana dia buat maksiat kepada Allah, dia tak buat apa yang Allah Taala suruh, insya-Allah Taala pun. Seperti ni kita akan bicarakan dengan adik kakak di dalam ruangnya kita yang kita akan kecek. InsyaAllah Ta'ala, terima kasih kepada Subhi Bismi Mengenalatiwat Cacin. Alhamdulillah, daripada mana adik kakak dan duduk mana tu tegur malam ni, kita bukan ceramah sangat. Cuma kita nak mari kecek dengan adik kakak, tanya khabar pagi mari lama kita tak jumpa ni. Dan juga We Anas We Berahat We Kehing tu, salam ustaz dah, dia beri salam kepada kita berdua. Dalam hongsung kita ni bukan dua orang lah, ada ramai lebih ada ni. Waalaikumsalam. Khaliyah cikka kita, dia senyum suka tu. Terima kasihlah kepada adik akak yang berikan melancar kepada kita berdua. Alhamdulillah, Aminah Awel, alhamdulillah. Mini Rusmini, alhamdulillah, daripada Bangkau Saiburi Chatchen, walillahilham. Terima kasih kepada adik akak yang duduk titam di dalam pit Masjid Darun Na'im. InsyaAllah Ta'ala, apa yang kita akan kecek pada malam ini berkenaan dengan Al-Maghdubi Alayhim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya kalau kita nak klik kepada benda ni ustaz, kita kena klik kepada asal usul. Kena klik kepada awal-awal Al-Maghdubi Alayhim ni, termasuk daripada orang Yahudi. Kerana gapo Allah Ta'ala marah sangat kepada orang Yahudi? InsyaAllah Ta'ala kita akan kupas di antara, disilakan doktor kita supaya kecek. Apa tu yang marah kepada orang Yahudi tadi? Alhamdulillah. Terima kasih kepada banyak tempat ni ustaz mak baca tadi, mari daripada Tepa, pada daripada Jala, pada daripada Kurung Pinang, pada daripada Bulukajak ni, pada masya-Allah barakallahu fikum. Terima kasihlah yang masih lagi duduk ikut tiru ni, tak ada tidur lagi, tak malas. Tak ada tidur lagi, alhamdulillah. Jadi kalau nak tidur nyerok pun tak terasa tepi lah. Apa mana kita jenuh dengan ibadat. Beribadat. Jadi kalau kita jenuh dengan demo duduk duduk ceramah ni, saya rasa insya-Allah Taala ada kebaikan lah, insya-Allah. Tapi demo tadi peso tanyo. Peso tanyo lah ustaz. Kalau kita nak tak orang ceramah tepi, kita kena baca bismillahirrahmanirrahim ayah wa amu dulu dah. Cedah belah biar. Alhamdulillah, terima kasih. Yang mana ustaz mak ada sebut saat ni,
Setelah mana kita kecil orang yang Allah Ta'ala mereka, ada juga orang yang Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala orang Allah Ta'ala redha, orang Allah Ta'ala mereka ataupun orang Allah Ta'ala marah. Mereka dengan marah lebih kurang lah. Nah, jadi terkadang kita kata, kita baca dalam Quran ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ghairil maghdubi alaihim, betul lah orang Yahudi. Tapi di sana bagaimana Ustaz Mak sebut saat ni lah, kata ada segolongan daripada orang yang bukan orang Yahudi pun orang Allah Ta'ala marah juga. Nah, kita akan kelas apa. Jadi apabila kita nak ngaji orang yang Allah Ta'ala marah ni, tujuan apa? Tujuan kita tak sewi kita tu masuk dalam golongan. Golongan ini salah satu daripadanya ialah golongan orang munafiqin. Yang orang munafiqin dan munafiqat. Nah, munafiqin lelaki dan munafiqat perempuan. Musyrikin lelaki, musyrikin, musyrikat orang perempuan. Jadi demon ini adalah golongan yang Allah Ta'ala tak kena, Allah Ta'ala marah, sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nah, tu yang kata wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Allah Ta'ala murkai mereka dan Allah Ta'ala laknat mereka. Kenapa? Karena belum pada ayat ini adh-dhannina billahi dhannas saw. Nah, demon ni suka tak molek pada Tuhan. Nah, suka tak comel, suka tak molek. Khususnya, nah, apabila berlaku dan benar-benar besar, Tuhan tak tolong kita dah kok. Tuhan lagu mana dengan kita. Nah, jadi tu benar-benar pelik-pelik lah. Jadi demon ini Allah Ta'ala kata wa ghadiballahu alaihim. Demon ini bukan orang Yahudi, orang Islam. Orang Islam mana ni ada mengucap jugalah, tapi mengucap betul orang munafiqin. Ya. Nah, lelaki perempuan. Satu. Jadi kita tanya kata orang munafiqin orang lagu mana, insyaallah mungkin Ustaz Ashraf akan buat satu tajuk lagi. Sifat-sifat orang munafiqin yang kita kena beringat. Nah, kerana munafiqin ni dia ada munafiqin berbentuk akidah. Itu masuk neraka. Yang pertama munafiqin berbentuk amalan. Munafiqin berbentuk amalan ni, nah, apabila dia kecek dia bohong, apabila dia berjanji dia silap janji, apa diberi amanah dia tidak jaga amanah, tu munafiq dari segi perbuatan. Tapi tak sampai martabat, tak sampai martabat akidah tadi. Nah, jadi waktu kita kena kecek semula. Jadi termasuk juga orang yang apa dia panggil suka tak comel dengan Allah Ta'ala. Suka tak molek pada Allah Ta'ala ni pun. Suka pada silap Allah Ta'ala berlaku. Tu hewak kita jadi lagu ni. Ya, ya. Misalnya mari boh tak puas hati dengan sebab banjir. Misalnya mari ribut tak puas hati dengan sebab ribut. Misalnya nyari sakit tak puas hati dengan sakit. Tak boleh benda tu. Nah, itu adalah salah satu daripada orang panggil perangai orang-orang munafiqin dah. Ya. Yang kedua pula, orang yang Allah Ta'ala marah orang Islam juga. Tapi orang lari dalam media perang. Nah, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital. Nah, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu. Mana siapa-siapa yang membelakang dan lari, lari hundo. Nah, hundo dalam media perang di dalam Islam adalah dia panggil dosa besar minal kabair. Az-zahf. Zahf pun mana lari lah. Nah, Tuhan kata, hundo boleh juga illa mutaharrifan liqital atau mutahayyizan ila fi'atin. Lagi untuk nak tosu semula. Lagi untuk nak pergi kepada satu grup lagi untuk nak mari lawan semula. Jadi kalau sekau dah lagi tak selawai, akak darah putih tak selawai, dia kata faqad ba'a bi ghadabim min Allah. Mereka itu orang yang Allah Ta'ala marah. Wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hari akhirat neraka jahannam dan sebab sejahat-jahat. Pas satu hari ni kalau kita boleh orang ramah, tak ada orang pasal akak dera nak cari hak Israel kata ada orang Hamas suruh diri, tak ada gambar sekeping pun. Nah, tak ada gambar sekeping. Orang hak dia gap pecak batu tok kampung biasa boleh pakai igat tu. Nah, tu boleh pakai igat, pergi tergi dalam nak boleh pakai ambil ikan lana. Tapi nak ambil terus semua ya orang tengah. Ah, pasal baik tengah padahal dia dalam nak ya. Nah, tu itu perangai dia, perangai orang kita nak kecek pada malam ni. Itu dua. Jadi orang yang lari dalam medan perang khususnya apabila berlaku peperangan lah. Nah, berlaku peperangan, lari adalah orang yang Allah Ta'ala mereka. Nah, waliyahubillah. Dan juga golongan yang ketiga, orang yang Allah Ta'ala mereka ialah orang yang bunuh orang mukmin dengan sengaja. Ini bahaya. Nah, tempat kita ni peluru tu lebih mudah untuk nak dapat. Nah, peluru tu nak dapat berdeh pemuda, nak dapat peluru pemuda, nak berdeh orang pemuda juga. Nah, dia mau upah sikit tak apa dah. Kadang-kadang pasal kerja makan upah untuk berdeh orang. Nah, waliyahubillah. Orang ni Tuhan kata, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Tuhan sebut kata wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah Ta'ala marah dan Allah Ta'ala la'anah. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Pasal tu orang Islam lah mana pun tak sewi siapa tangi siapa tak bunuh. Nah, siapa kena perahan ciwik dia, siapa kena bunuh dia. Kita kena ingat apabila kita bunuh orang ni, orang yang kita bunuh tu dia ada anak bini dia. Nah, dia ada anak bini, anak dia, anak bini, anak jadi yatim. Nah, anak bini jadi janda, jadi pujah. Keluarga hok dia duduk sanggup, duduk sara tadi putuh makannya, putuh rezeki dengan sebab ayah dia mati, kita berpunca daripada kita bunuh dia. Allah besar, jadi benar besar. Nah, bukan benar main-main. Sesoalannya, kemungkinan orang yang mati itu duduk cara kemuk dia. Kemuk dia duduk tua, dia duduk sara. Nah, ada orang lain. Jadi, terkadang orang yang kita bunuh itu adalah saulat dalam masyarakat. Pasal itu, Tuhan kata, nah, apabila berlaku pembunuhan ini, nah, Tuhan kata, fajaza'uhu jahannam. Nomor satu sekali,
balasan neraka jahanam khalidan fiha, kekal. Ulama kata kekal sini, kita ahli sunnah oleh jamaah, maknanya orang yang kekal dalam neraka ni orang yang tidak ada kalimah. Tapi kalau orang mukmin yang ada kalimah ni, dia tak kekal dalam neraka. Cuma tu yang kata khalidan fiha ni, dia masuk neraka lama tak lama supaya kekal dah. Tak tahu tapi bila. Nah, pun tak tahu kena perahan ciwik lah. Bila perahan ciwik, kemungkinan boleh tubik. Tapi bunyi perahan ciwik tu, adalah perahan ciwik, ada apa yang tu kegapa kan. Jadi demon ini tu kata wa ghadiballahu alaihi, Allah Taala marah, Allah Taala murka, wala anahu wa adala wa adzaban azima, dan Allah Taala sedia bagi mereka azab yang paling besar di hari akhirat. Sama kalau nak tambah tu ya. Alhamdulillah. Jadi kita boleh tengok kepada tiga pucuk yang dimurkai oleh Allah Taala ni sebelum daripada kita nak masuk di dalam al-maghdubi alaihim agilah. Cuma kita masih duduk di dalam apa dia panggil orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, termasuk ayat-ayat ni apa dia panggil, apa yang disebut oleh doktor tiga-tiga gulungan tadi tu, ada ayat mari duduk senap senul lah. Mana bukti dalil tu ada. Dah, sabit tu jangilah kita, yang pertama kita ni kita ngaji orang yang dimurkai oleh Allah, bukan makna kata kita nak menjadi orang Allah Ta'ala marah kat kita. Tak, kita ngaji supaya nak jauh. Dan supaya nak jauh, we Allah Ta'ala ni tak marah kepada kita. Termasuk seperti mana doktor sebut tadi, al-munafikin, orang munafik. Ini bahaya besar. Seperti mana Nabi SAW sendiri, Nabi sendiri ni apabila dia dapat berita berkenaan dengan munafik ni, khususnya Nabi nak pergi rakyat kepada sahabat dia, Huzaifah. Cuba kalau kita tengok dalam sejarah. Umar sendiri ni, pergi cuma Huzaifah. Nak tahu kata dia munafik kau tidak. Allah. Nama Umar ada dalam kelang tu. Ada dok dalam kelang nama dia. Bapa kalau kita kira dia ni, Allah Ta'ala jamin sebagai ahli syurga dan juga dia termasuk al-mubashirin Nabi Jannah. Kalau ada Nabi lepas pada Nabi Umar, ataupun Abu Bakar. Ataupun Umar, kalau kita kira, tak nak tanya lah, moga kita curat dah kan. Tapi nak ayat kata walillahilham, Umar ni kerana dia beringat. Kerana apa? Apabila masuk daripada munafik, Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala murka tadi. InsyaAllah Ta'ala, itu nak ayat kata yang pertama, kita kena minta jauh daripada orang munafik. Allahumma inni a'udzu bika minan nifaq. Di antaranya doa lah deh. Doa adik aku yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Yang kedua, orang yang lari daripada medan perang. Hari ini ni kalau kita tengok orang Islam ni, obat besar ni, bukan gapo dak kalau kita tanya tok orang meme dalam medan perang 80 hari lebih ni. Dak tok orang check up. Tapi orang panggil kata benar yang duduk kamlancai supaya dengan kalau kita tengok kat orang jatuh ke. Bila dia ada kamlancai daripada bini, dia ada kamlancai daripada anak, walau bagaimana pun dia semangat. Ning kamlancai daripada Allah Ta'ala, seperti mana bila nak lari adalah satu dosa yang besar. Dan juga Allah Ta'ala murka bagi orang lari daripada perih tadi. Cuba kita tengok dalam perih Uhud, Ustaz. Dalam perih Uhud ni, berapa ramah sahabat yang duduk dengan Nabi lebih kurang 300 orang. Poteng balik kerana ditipu. Nak ayat tu masa tu Allah Ta'ala siapa kau marah, turun ayat-ayat beberapa ayat supaya nak ayat kepada orang munafik tadi. Akhir sekali, walau bagaimana sekalipun, berapa ramai umat Islam, walaupun buah bangun mereka lawan supaya nak Allah Ta'ala redha kepada dia. Ni kita kecek bak apa dia panggil orang yang Allah Ta'ala murka. Lalu tu dia jangan tak lari, walaupun kena bunuh, walaupun anak mati, walaupun bagaimana pun dia jangan tak lari. Hal tu daripada kumpulan yang kedua. Dan juga yang ketiga, khabar dia Ustaz tadi bunuh orang. Allahuakbar. Ning panhab saga seperti mana Ustaz sebut tadi lah. Orang panggil kata dia sebagai saulat dalam keluarga dia, orang duduk cara adik kakak dia, akhir sekali kita bunuh dia, wal iazubillahi min zalik. Sampai tu walaupun panas setara mana orang kita ni, salah satu daripada sifat denih. Allah, kita kalau denih nak marah kepada dia ni, jangan siapa kau bunuhlah. Kerana walaupun kita sakcai aku boleh bunuh dah pandai mati tak lagu ni, tapi cuba kita ingat seperti mana Ustaz kita sebut tadi, khalidan fiha abada, selama-lamanya duduk dalam neraka, walaupun boleh tubik, tapi sirah yang Tuhan guna nak ayat kata lama sangat duduk dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman ni tak sahlah, tak sahwi Allah Taala marah, tak sah duduk dalam neraka Allah Taala nak supaya Allah Taala redha. Dan insya-Allah Taala tu sebagai poin tiga perkara yang saya boleh khulasah kepada adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau adik kakak ada soalan, bolehlah tuju kepada bawah-bawah komen ni. Bawah komen, adik kakak tanyalah gapo dia. Ya, adik kakak rasa nak tanya insya-Allah Taala, dan daripada golok, daripada gapo dia panggil, banyak-banyak tempat lagi deh. Dan insya-Allah Taala. Saya doakan Ustaz untuk sambung daripada pengajian yang kita akan sambung. Ya, alhamdulillah. Kita rasa ada semangat apabila kita klik naik 130, 120 pakat duduk ikuti ruangnya deh. Ikuti ruangnya pakat chair, pakat duduk wayak, jadi ada semangat. Orang kecil pun ada semangat sikit kan.
dia alhamdulillah tak rasa lagi. Yeah. Dulu kita tak rasa dah. Yeah. Masa mula-mula online dah. Mm. Tak ada orang depan, nak kecil lagi mana. Yeah. Kita jadi ustaz dulu dah. Berasa semeh dah. Berasa. Tapi mujur juga COVID ni. Yeah. Kalau tak ada COVID tak mai kecil malam ni ustaz. Betul, tak itu tak? Kita COVID ajar kita banyak perkara lah dah. COVID ajar kita supaya kita online nanti. Supaya kita online. Yeah, yeah. Dan juga penonton yang dirahmati Allah, juga orang yang Allah Ta'ala laknat ni, orang yang Allah Ta'ala marah ni, termasuk juga orang Yahudi yang kita salah satu daripada jadi masalah di atas dunia sekarang ni, orang Yahudi. Kerana satu hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi maradi mautihi, Nabi ada sebut sebelum baginda nak mati, Nabi kata la'anallahu al-yahuda wan nasara. Nah, Allah Ta'ala laknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau kita lihat hari ni, betul. Kenapa? Kerana penggan hari ini. Dah gamik bomi demo lagi dah. Giduk kena demo pula. Bunuh budak pula. Orang mati hanya siapa 19 ribu, siapa 20 ribu. Orang sakit siapa 50, 60 ribu. Siapa yang berani buat? Hari ini punya kata, daripada Prangsit pun ada. Berapa ibu orang pakat duduk mus, duduk sekali dengan orang Yahudi. Ini Nasrani. Nah, jadi khususnya orang-orang yang Allah Ta'ala mereka ni, orang Yahudi. Patuh orang yang Allah Ta'ala mereka juga, orang yang patuh taat kepada orang Yahudi. Nah, kita tahu dia kata dia hidup jahat pada orang Islam, kita hidup jadi batu kelak dia, hidup pakai upah dia. Tak ada orang di sini. Nah, jadi, apa kau? Kita tanya kata, apa kau orang Yahudi ni Allah Ta'ala marah? Jadi sebenarnya Allah Ta'ala tidak paksa siapa-siapa nak Allah Ta'ala dalam Quran tidak paksa siapa nak beragama ke apa. Dia mau bebas. Hari akhirat dia mengatur tanggungjawab lah. Tapi la ikrah fiddin. Tidak Allah Ta'ala tak paksa. Suruh masuk agama Islam. Cuma Allah Ta'ala royak kebenaran. Royak kebenaran. Tapi sebaliknya orang Yahudi ni lawa. Lawa orang Yahudi ni Ustaz Mak. Orang Yahudi ni saya pun cerita kata, pada masa dia ni orang Yahudi nak terdegih tak degih, ada Nabi Harun, dok sekali Nabi Musa, dok sekali Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nah, pada Yahudi belaka tu ada setengah kata 20 orang sekali kuh ni Allah Taala utuh kepada orang Yahudi, Bani Israel. Dan demon ni yang ni ambil para-para nabi ni pakai bakar sekali kuh 20 orang. Allah. Nah, apa lagi tak dapat laknat daripada Allah Taala. Jadi rupa yang Allah Taala laknat, rupa yang Allah Taala merka demon ni, satu dia ada sejarah buruk panggil. Kita tahu Hitler ni baru lagi dia kalau nak jolang kelip pada belum pada ni teruk pengah, teruk menapang. Pas satu hari ni tak peliklah kalau kita kelip benda nak berlaku di Palestin, tak ada budak kecil orang perempuan rumah sekolah masjid semua tak ada hancur dan nak makan nak minum payah. Sehingga tergamuknya dibuat dia pergi tawan ni kita kata tadi hak mari dalam nak pergi hak dalam nak tadi nyok pecak baju pecak seluar dalam musim sejuk. Allah. Musim sejuk. Nah musim sejuk. Tu. Orang okay, sini ni dia patut dapat laknat daripada Allah Ta'ala. Laknat yang pertama Allah Ta'ala laknat. Sebab apa? Sebab demon ini Nabi Musa menyelamat daripada keganasan Fir'aun dah. Jadi patutnya kena bersyukur lah. Kena terima kasih. Nah, tapi berlakuh laut, nampak laut terbuka 12 lane tak mak? Apa sungai ni tu 12 lane Allah Ta'ala buka. Setiap tepi tadi supaya bukit Allah Ta'ala bui kelih Allah boleh kelih mata. Tapi bagi sebelah tebing alik sana tadi nampak dia mau kufur kepada Allah Ta'ala, dia kata lagu mana ija'allana ilahan kamalahum alihah. Nah ni setengah ulama kata kaki pun tak ada, kaki pun tak ada kering lagi, tak ada kering lagi, laki dia laku dalam laut kaki pun tak ada kering lagi. Masa tu masa Nabi Harun duduk dengan Bani Israel ya. Jadi dia kata ija'allana ilahan kamalahum alihah, minta doh. Nah, ini satu kekufuran besar, nikmat. Nikmat jelas-jelas Allah Ta'ala selamat, tiba-tiba nak kufur. Jadi, kita kata ni orang Yahudi, kita sendiri pun kita takut nak. Tak? Kita Allah Ta'ala bui gotu, bui gotu dalam masa sama, kita tak ada syukur pada nikmat Allah Ta'ala. Terlupa. Jadi, tak usah kata Yahudi lah, orang Islam kadang-kadang terlupa. Nah, terlupa Allah Ta'ala boleh senih sikit, boleh apa sikit. Tak ada nak semayah bank, tak ada masjid, tak ada nak mengaji belajar, tak ada nak baca Quran. Dan wa'iyyadzubillah. Ini satu. Yang kedua pula, mereka sembah anak lembu. Jadi ada setengah-setengah semua anak lembu tu. Nah, jadi boleh diambil daripada orang demon ni, kita tahu. Nah, Allah Ta'ala sebut kata, demon ni semua anak lembu. Nah, selain daripada Allah Ta'ala. Jadi, sedangkan benda ni tak ada boleh bunyi nafa'at, tak ada boleh bunyi gapo. Ini benda yang sebut kita baca dalam Quran, jelas lah. Nah, dia semua selain daripada Allah Ta'ala. Patutlah Allah Ta'ala mereka mereka itu. Dan juga dengan sebab Allah Ta'ala mereka mereka itu, setama, nah, dia jadikan tokoh-tokoh, paderi-paderi dia ni sebagai Tuhan. Nah, ulama dia, orang cikat, boleh tak boleh. Bukan kata ambil daripada syariat dah. Dalam Islam dia tak boleh. Islam kita ni, tok guru, bapa, ustaz, doktor, orang tunjuk jalan kepada agama Allah. Bukan dia jadi hukum syarak. Jadi tok guru ni, ustaz ke, orang alim ke, gapo, dia bukan masadir, bukan lengkut mak Islam. Dia hanya menjelaskan. Kau dah tu ya? Orang Yahudi ni, dia terlupa tu yang hidup patuh kepada ahbar. Dan ittaqadu ahbarahum maruhbanahum arbaban min dunillah. Ambil padri, ambil ulama dia, mari duduk semua selain daripada Allah Ta'ala. Pasal tu, Nabi SAW ketika Nabi kata kepada Adi bin Hatim, Nabi kata,
Nabi kata, dia kata, bawa Nabi baca ayat ni ni. Nah, dia kata, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami tak ada sembah ke apa eh? Nah, Nabi kata, alaysu yuhillu lakum ma harram Allah. Bukit pada muni menghala benda Allah Taala haram, wa harrama Allah, fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalla Allah, fatuharrimunahu. Benda Allah Taala halal, dia jadi haram. Benda haram jadi halal. Nah, ini adalah kita beribadat. Kita beribadat, kita patuh, kita taat selain daripada Allah Taala. Nabi kata, kata Adi bin Hatim, bala. Nabi kata, fatilka ibadatuhum. Inilah ibadatnya. Nah, orang boleh cikak kata boleh tak ada, sedangkan jauh daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang perlu dapat merka daripada Allah Taala. Dan yang ni juga Ustaz, saya dah sebut kata, orang Yahudi ni orang yang dapat merka daripada Allah Taala kerana dia kata Tuhan ni ada. Nah, macam-macam cerita. Nah, Kul falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Demon ni dia nisbah kata Uzair bin Allah. Uzair ni anak Tuhan. Nah, salah satu daripada pegangi orang panggil yang tak betul, yang berlawan dengan Allah Taala ni. Pasal satu Allah Taala merka sangat orang-orang Yahudi. Nah, saya dah tamat. Alhamdulillah. Kaki tak ada kering lagi. Kufur dah. Allah. Tapi dengan guna alasan ilmu ada suara. Tu je. Allah nak ayat kata, tak siwi Tuhan marah lagu mana. Kalau kita kok baru sudah boleh nikmat daripada Tuhan, syukurlah. Allah Tuhan winajah kita daripada Fir'aun dulu tu. Kalau kita tengok masa tu tu, ahli tafsir dia sebut kata, Bani Israel tak ada tempat nak pergi. Ya. Muka depan air. Kanan gelap, kiri gelap pada pasir. Laki Fir'aun nak gimana lagi? Kalau soalan tujuh situ tu, Allah cukup dah. Kalau dia ayat kata, hari ni cukup, aku nak ibadat kepada Tuhan Esa ni cukup hari tu. Makna kata, apabila dia najah, orang kita dia lagu tu hati. Dia apabila tu, sok dah pepatah, kita kata, apa dia panggil? Wibti nak poh. Nah, tu lebih kuat tu. Orang Yahudi tu lebih kuat tu dah. Dan dia berasa bangga dalam bangsa dia. Dia berasa bangga terutamanya kalau kita tengok tadi. Pegangnya dia kata, padahal Tuhan duduk ayat dah kata Tuhan ni tidak beranak. Tapi dia ayat kata Uzair tu anak Tuhan. Allah, dah lagi. Itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Kalau kita tengok kepada sejarah yang berlaku terhadap orang Yahudi tadi, seperti mana dia pergi Uzair sebagai anak Tuhan. Seperti mana dalam surah Ali Imran Allah Ta'ala ada sebut lah. Ketika mana apa dia panggil aukalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, termasuk daripada tafsir ayat ni walaupun Allah Taala tak sebut, tapi ulama ada kecek kata aukalladhi marra ala qaryatin ni termasuk Uzair sedikit. Dan termasuk Uzair, dan Uzair apabila dia lalu ni, saya nak ing bapa Yahudi pergi kata anak tu eh dah. Lalu itulah Uzair tu apabila dia lalu kepada satu kampung, ahli tafsir sebut kata qaryah situ tu makna Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Apabila Uzair dia lalu, dia fikir, dia tengok Baitul Maqdis adalah satu tempat yang apa dia panggil tak comel lah kalau kita kira terang. Lalu tu Uzair buat soalan, tak boleh kau Allah Ta'ala nak jadi merang we jadi merang comel. Soalan Uzair tadi. Lalu tu Allah Ta'ala nak jawab kepada Uzair tadi melalui lagu mana? Melalui Uzair tadi dia pergi. Dia pergi mana? Dia pergi satu tempat dan juga nak berehat. Bahawa dia nak berehat, lalu tu lah Allah Ta'ala kata apa dia panggil, fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asa. Ni pelik-pelik Uzair tadi Allah Ta'ala wi dia Tuhan kan. Dia hidup kita boleh, dia mati kita boleh. Pelik mana dia nak wi kita, dia nak wi kita mati 100 tahun, dia nak wi kita hidup semula. Oh ni bukti orang Yahudi kita percaya kepada hari pembalasan hari kiamat. Musyrikin Mekah dia jumpa Nabi, mayyuhil idhama wa hiya ramim. Eh Muhammad, dia boleh hidup kita lepas pada mati, ambil tulis utuh lepas depan Nabi. Ni bukti nak ayat kata impossible, tak boleh jadi hidup lepas pada mati ada. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk melalui Nabi Uzair tadi, fa amatahu Allahu mi'ata amin. Uzair mati selama 100 tahun. Lalu tu Allah Ta'ala kata summa ba'asah. Lalu tu Allah Ta'ala bangkit Uzair semula. Malaikat tanya, qala kam labis, berapa lama dia mau guna masa berehat tadi? Qala labistu yauman aw ba'dha yawm. Supaya sehari ataupun setengah hari. Allah, supaya kita atas dunia ni lah. Klik akhirat sikit lagi tu, dia tanya kata berapa lama dia mau duduk di dunia? Asyiyatan aw duhaha. Tu je masa yang kita duduk 100 tahun yang mati oleh Uzair tadi, yauman aw ba'dha yawm. Lalu tu malaikat berjawab, qala bal labista mi'ata amin. Bahkan Uzair tadi dia guna masa mati selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika, cuba tengok kepada makan ni. Duduk tepi. Duduk tepi tadi. Wa syarabika, dan minuman lam yatasanna, tak punah walau sikit abu.
Tuhan kuasa gitu lalu. 100 tahun tu lecu, 100 tahun tu mati, tapi air tak ada naik gogak. Roti yang dia bawa tak ada naik pula. Namanya tersenang. Wanzur ilal himar. Kamu cuba tengok hema kamu tadi. Walinaja'alaka ayatan linnas. Hema tadi akan jadi tanda untuk manusia yang ramai. Akhir sekali, dan apabila Nabi Uzair tengok, wanzur ilal izami kaifa nushizuha. Kamu cuba tengok kepada tulis bagaimana Allah Ta'ala takut tulis hema tadi. So manak suhalah ma kama dia diliputi dengan apa dia panggil? Daging. Falamma tabayyana, apabila dia nampak benda tu, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar. Yalah. Tak pelik. Allah Ta'ala boleh hidup. Bukti nak ayat kata, orang pergi pegang kepada Uzair, salah satu daripadanya mati 100 tahun hidup semula. Kalau kita kira awatan lah. Ya. Jadi kalau nampak pelik tu jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan. Supaya muhita kalau nampak itu sikit jadi wali lah. Ya. Bawa jadi wali mudah nak itu lah. Mudah nak minta tu, nak minta ni lah. Luk putih. Luk putih lah. Ada, tak ada apa ni. Warna putih je. Cuma akhir sekali jadi pelangi. Dia mudah nak. Dia mudah. Allah. Dia perangai Yahudi lah. Perangai Yahudi. Allah. Nampak benda pelik sikit nak akak jadi mertawak Tuhan. Lepas tu, hak tu beruk putih, hak tu pohon kayu sujud. Tak ada lagi. Hak ni tak pelik orang Yahudi dulu ni. Siapa kau mati, kapa-kapa orang kita tanya mana Uzair? Kapa-kapa? Dia kata, oh Uzair lama dah tak ada. Aku ni Uzair. Buang mulai pergi jumpa setengah riwayat dia baca. Dia pergi jumpa khodai dia duduk depan rumah. Kapa depan rumah tengok apa tu. Eh, boleh jadi kau mu Uzair. Akhir, dia minta doa. Mata celak semula. Buang mata celak riwayat kepada Uzair tadi kata, Uzair ni ayah lah. Anak dia masih ada. Pergi tengok, anak lebih tua daripada pak. Allah. Moga dia mati 100 tahun. Anak dia tu umur kau banyak. Tapi mati Uzair tadi Allah Ta'ala tak beri tua. Tak beri mana tua, sangat dulu. Upah tua tu beritis kat tu. Beritis kat tu. Allah Akbar, kuasanya Allah Ta'ala. Habis tu nak ayat atas perangai Yahudi ni, Allah Ta'ala tunjuk bukti sikit kata tu hebat. 100 tahun je. Dia tak tunjuk kata orang 5,000 tahun mati tu boleh hidup semula hari kiamat tu. Kalau hak tu lebih daripada hak ni anak tu hai baru. Kalau fok kita orang hidup semula 5,000 tahun mati tak kena gapo nama tubuh besar. Pakai tu hai orang kan. Pakai tu hai selalu. Ni nak ayat kata benar kadang-kadang benar biasa je. Kita tak boleh nak buat. Habis tu dia kena kemah dari hak akidah. Keruang akidah tu kena kemah. Ni nak ayat kepada kita Yahudi ni akidah tak kemah. Tak ada hadiah ni orang tu hai saya. Kumpulan tu hai saya cuba kita tengok atas Nabi kau fok dia. Dan atas Nabi tu atas Nabi ni akhir sekali kih saya telajak orang pak saya telajak akhir penuh pak. Nah tu susah jugaklah. Tapi tu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, itulah termasuk daripada perangai orang Yahudi yang dipegangkan Uzair sebagai anak Tuhan dan Allah Taala raya. Dan dalam Al-Quran Uzair ni nullah. Dah insya-Allah Taala sambung daripada doktor pula. Alhamdulillah. Masih lagi bilangnya apa peminat kita sampai 100,000 nak sampai 200 tak mak ni. Kita pakai cek lah, nak pakai cek. Dan kalau tak naik 1,000 kita tak berhenti. Jadi kalau penonton-penonton ibu-ibu apa-apa adik-adik kakak nah yang nak tanya soalan ataupun nak bagi penjelasan gapo, kita tak posak duduk di dalam live show belah-belah. Nah duduk live live show. Bukan dengan sebab bilangnya kami tadi nak mengajar tak ada reklis pun tak apa tu reklis dah. Cuma kalau ada reklis tu kita dapat tahu kata mana yang tak duduk ikut tiru ini. Nah yang jelas tak jelas ada soal lega pun itu. Alhamdulillah hari ini ngajar melalui online satu nama usah. Nah anak-anak murid Ustaz Mak ni ramai dia kata anak murid dia tak kena jumpa tapi dia anak murid juga. Jadi kalau Nabi itu nak siapa jadi sahabat kena jumpa dengan Nabi. Jadi subhanallah boleh jadi anak murid lah insyaAllah walaupun melalui online pun dah. Jadi penonton yang dirahmatullah Allah, dan saya terima kasih ramah daripada Lubuk Ria, daripada Bukal Jaing, daripada Lubuk Ria ni insyaAllah Lubuk Ria pun kita pergi semayah jenazah tu email dia dah. Ya Allah Ta'ala rahmati ramah insyaAllah ramah orang semayah dah. Dan salah satu daripada tokoh yang alim dengan faraid, nah salah satu daripada orang yang alim di segi faraid. Dan juga ibu bapa yang dirahmati Allah yang saya nak sebut juga pada malam ni tentang kedudukan orang Yahudi sebab yang Allah Ta'ala marah ada satu perkataan yang tak betul. Nah yang tak betul apa mana? Dia kata yadullahi maghlulah. Allah. Tangan Tuhan kupi. Tak mudah lagi tu lah. Tuhan kupi. Nah pasal apa? Pasal Tuhan kata man dhaladhi yuqridullah qardan hasanah. Siapa kau? Nak Allah Ta'ala bui butih. Qard ni makna butih. Kita ni apa kita butih maknanya? Tuhan kata man dhaladhi yuqridullah qardan hasanah. Nah, siapa kau nak ambil butai pada Allah kerana Allah Ta'ala bandai orang bericak ni supaya Allah Ta'ala ambil butai. Apabila kita ambil butai ni kita ni nak bayar. Bukan tu yang kata nak bayar lebih pada tu. Fayudha'ifahu lahu. Atau afan kasirah kan. Jadi lepas pada tu orang Yahudi ambil ayat tu tak lain lain. Dia kata lagu mana? Tafsir dia. Gitu ayat dia kata yadullahi maghlulah. Tangan Tuhan ni mana kupi.
Nah, tangi Tuhan ni ayat ni di ayat saya kata sekali lagi. Nah, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Yadullah maghlulah ni apabila berlaku kekeringan sama. Berlaku majaah, berlaku kelaparan. Jadi dia bawa berlaku kelaparan ni, dia kata Tuhan kupi nak tu hujan tak leh dah. Atas waktu. Tuhan ni kupi nak tu hujan pada waktu sikit pun tak leh. So lagi perkataan Yahudi yang paling dahsyat juga. Dia kata innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kerana Tuhan minta butang, buat itu orang kaya lah maknanya. Tuhan orang susah. Tapi waktu pula ada. Jadi ni pun orang Yahudi yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi pasal itulah, benda-benda pesan ini, dah tentu orang-orang yang Allah Ta'ala marah, orang-orang Allah Ta'ala mereka ni tak boleh sekali-kali kita ikut tiru corak hidup. Nah, corak khususnya, bentuk. Nah, bentuk corak hidup dia, perangai dia, tasyabuh. Nah, tasyabuh dengan mereka di dalam akidah, di dalam pegangi, di dalam pakaian, di dalam kedudukan. Itu tak boleh dalam Islam. Nah, itu adalah benda yang diharai dalam Islam. Penonton yang dirahmati Allah. Jadi, banyak lagi orang Yahudi ni, tak mak? Orang Yahudi ni, dia tipu daya dan heloh pandai. Supaya dengan apa berlaku di Palestin lah. Ketika dia tuhuk kipan awuk di atas apa, rumah sakit tu, dia kata, kipan awuk amah. Nah, bukan dia. Nah, dan juga kalau dia pergi periksa rumah sakit, dia tak ada lubang amah di bawah. Nah, dia tak ada pos kali pun. Jadi, demon ni ni, dia boleh pula bohong. Kerana dia pernah tipu heloh dengan Allah Ta'ala. Kerana satu kali Nabi kata, la'anallahu al-Yahuda. Allah Ta'ala la'anak al-Yahudi. Innallaha harrama alaihim syuhum. Allah Ta'ala haram syuhum. Syuhum ni kena pada lemak lah. Nah, faba'uha. Dia kata ada lemak tak boleh makan orang atas belakang tu. Kita kejual. Wa akalu samaraha. Kita kejual. Duit kita beli tu bukan lemak dah. Jadi berah, jadi ikan, jadi daging lah. Dia tipu helo. Supun Allah Ta'ala haram. Apa cari ikan dalam hari satu lah. Dia kata dia tak cari ikan hari satu. Cuma hari satu dia gali telaga. Tipu helo panah. Lepas tu Nabi kata, wa inna Allah idza harrama ala qaumin syai'a, Allah Ta'ala ni apabila dia haram satu perkara, harrama alaihim thamanahu, harga pun jadi haram lah. Nah, duit haram, kita pergi beli lembu kubah pun jadi haram juga. Nah, jadi orang Yahudi ni dia pandai tipu helah. Jadi tak pelik lah kalau dia nak tipu helah hari ni. Nah, dia tipu helah kata dia Muhammad ni jahat. Nah, dia Muhammad ni geduk rogo orang perempuan, orang Hamas geduk rogo orang geduk bunuh budak. Tak pelik pembohong ni yang ada daripada mulut-mulut mereka. Ya Ustaz, maksalah. Makna kata orang Yahudi ni dengan Tuhan dia bohong. Lepas tu dengan manusia ni kau teruk lagi lah. Kau teruk lagi, betul-betul. Kau teruk lagi lah dengan manusia tu. Ya, ya, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita tengok di dalam apa dia panggil peperangan yang nak tunjuk bangsa yang dimurka oleh Allah Ta'ala, ya. Kita boleh nampak jelas hari ni. Dan walaupun apa dia panggil disokongi oleh anak-anak Yahudi sendiri, dia Yahudi ni, dia beranak, dia ajar-ajar asal dia tak ada anak, dia beranak ni maknanya kata orang nyokong dia. Orang nyokong dia, cuba kita tengok Amerika sendiri, Fransik sendiri dah. Yang nyokong dia ni kadang-kadang kalau kita tengok kok, dia lepas berita je. Dia jaga berita yang dibawa oleh Yahudi seperti mana Ustaz sebut tadi, bom yang dia lepas apa dia panggil perkara-perkara yang dia buat terhadap umat Islam, dia nak lawan dengan Hamas, dia nakut. Kalau kita tengok siapa kau gila, siapa kau Allahu Akbar, habis cerita. Tetapi dia lawan dengan rakyat yo. Hak tidak ada alat senjata. Dia wani lawan dengan orang yang tidak beralat senjata. Hak tu dia lawan. Habis tu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kalau kita tengok kepada ayat dalam surah Isra. Ayat dalam surah Isra Allah Taala sebut dengan jelas, wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini. Allahu Akbar. Allah Ta'ala royak jelah dalam Al-Quran bahawasanya apa dia panggil kemusnahan yang dibuat oleh orang Yahudi, orang Israel ni sehingga dua kali. Saya apa dia panggil pernah ada orang tanya lah, orang tanya kata Ustaz, boleh tak kita kata kepada Israel hari ni? Dah, kerana Israel ni kalau kita tengok kepada maknanya, Israel tu orang panggil kata orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala lah dah. Tu makna lebih kurang. Dan dinasbah hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan juga dinasbah kepada Nabi Yaakob, tak silap dah. Sampai tu di antaranya pendapat satu tokoh saya pernah dengar, dia kata tak ada masalah. Kerana Israel di hari ni tu, kita faham makna Israel ni bukan Israel yang bermakna kata orang yang dikasih hamba Allah Ta'ala. Orang nama Muhammad kecung je lah. Bukan maksud kata Nabi Muhammad. Musamma. Musamma dinamakan. Jadi makna kata supaya kita nak lebih jelas faham kata Israel tu waktu Yahudi dah. Itulah sebab tu Allah Ta'ala pun sebut di dalam surah Isra tadi berkenaan dengan kemusnahan yang dibuat oleh orang Yahudi. Allahu Akbar. Kemusnahan yang dibuat oleh orang Yahudi tadi dua kali di muka dunia. Ya. Setengah
ulama tafsir banyaklah. Kali yang pertama sebagai apa dia panggil pembunuhan Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya tu. Dah ada juga termasuk juga di dalam apa dia panggil masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi duduk di Madinah tadi tu ada kumpulan daripada Yahudi, ada istana Yahudi di Madinah tu. Di antaranya banyak peristiwa lah. Cuma di zaman sekarang lon ini ada setengah yang mentafsir bahawasanya merotai tadi termasuk di dalam peperangan pada lon. Kemusnahan yang dibuat oleh Israel yang nak rapahkan Baitul Maqdis. Rupa cara walaupun dia mikir benar ni, bukan dia mikir hari ni buat esok. Dia mikir tu lama dah. Dan juga peta yang tidak ada dalam dunia yang nama Israel sehingga semua pakat sokong kata boleh biar dia. Itu dia panggil dengan tipuan dengan heloh dia, siapa ke dia boleh tipu dunia. Payah juga bangsa yang boleh tipu dunia ni. Pas dunia pakat tepuk tangan kata penuh dia buat jolo dia buat. Allahu akbar. Tapi tu insya-Allah tak ada. Apa yang kita boleh tahu perangai dia ni, kita kena apa dia panggil kemahkan akidah kita supaya kita lebih mendalami di dalam kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ustaz. Alhamdulillah ada beberapa soalan yang saya duduk baca komen daripada penonton yang ada di sana. Nah, Salihah inilah dia kata, "Tamai jak kau teng jai kun kun neng-neng nan man jak kah?" Jadi poin katalah untuk nasabah hati Nabi kata tahadu tahabu. Nah, kita bagi hadiah lah, kita bagi hadiah. Hadiah ni mudah satu jalan untuk nasabah pada hati okey. Dan mana kata dia maksud kata hati sama-sama orang kita payah nak paham ni. Saya tak tahu cuma dia mari hanya sekat kalau dia boleh sebut tu kita boleh paham lagi. Cuma dengan cara mana kita jawab dengan hang kita paham lah. Mana soalannya nak siapa dakwah ke gapo jadi melalui kita bagi hadiah kan. Yang kedua melalui kita doa tak. Melalui kita doa ni boleh membukakan hati juga insya-Allah taala. Nah cuma soalan tu mari lagu tulah. Nah. Di antara kita sifat orang beriman ni jangan duduk berasa apa masuk dalam hati siapa kau berat itu lalu dah. Juga supaya kita nak masuk dengan orang kan. Orang pihak kita kadang-kadang kita ni manusia, sifat manusia kan. Sifat manusia berasa nak marah, berasa nak tu termasuk daripada salah satu satunya kita jangan marah kau orang. Seperti mana ahli syurga ustaz eh. Ahli syurga tadi dia suka terhadap apa dia yang panggil apabila dia buat tu dia suka bimaah kepada orang. Dan apabila kita bimaah kepada orang pun jadi berasa tak gantungan kita dah. Jadi berasa tak ada apa itu gini. Ini berasa denilah. Allah Taala alam lah. Orang tanya tu nak kandak lagu mana Allah Taala alam. Tapi itulah lebih kurang mana kata kita kena jadi qalbin salim. Hati sejahtera kita. InsyaAllah Taala. Alhamdulillah itu dia panggil komen yang telah dibuat daripada saudara-saudara kita dan juga saudara kita minta live shot belum pada daripada poso. Pernah kita buat dah. Kita buat dulu kalau nak buka poso tu ada pilih panggil ruangnya. InsyaAllah dia kalau ada kemudahan dah kalau ada mudah masa di segi masa insyaAllah Taala dah duit dan mata insyaAllah. Permintaan saudara-saudara yang duduk ikut tiruangnya apa yang kita boleh buat insyaAllah Taala. Dan kalau siapa ada soalan dah untuk tanya soalan masih lagi kita ada masa untuk nak bui jawab pe ataupun perbincanganlah. Kadang-kadang benar kita kecek ni tak betul hak demo nak kan. Tapi apabila ada saudara kita tanya cerita kita boleh tahu dah. Alhamdulillah terima kasih. Dan kuam rumah alhamdulillah walillahil hamd terima kasih kepada Allah Taala dan penonton-penonton yang agak kata kita ni adalah hanya penunjuk sebagai tunjuk benar-benar jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga sebahagian daripada kedudukan orang Yahudi ni orang Yahudi pun orang Yahudi ni aklu amwalan nas bil batil maka harta orang dengan sewa batil. Jadi tak peliklah kalau dia masuk di kawasan Palestin dia ambil tu dia ambil ni dia ambil bumi dia ambil apa tu perangai dia dah. Perangai dia. Bukan hak benar hak kita saksi bau ni kita tahu orang masuk ketika Hamas pergi serang tadi barang yang hilang dalam rumah bukan Hamas tentera askar dia sendiri tu berita dia perangai dia lagu tu. Dan orang Hamas ni boleh dia serang dia nak ambil pisau sutil pun dia minta izin boleh ke tak nak ambil minta dengan tuan. Nah ini salah satu daripada contoh baik dan juga salah satu daripada perangai orang Yahudi ni juga ialah su'lah adab dan tidak beradab lah khususnya dengan Nabi. Satu kali dia beri salam kepada Nabi tapi Nabi Masya Allah dia beri cerdik Nabi Allah Ta'ala wahyu pada dia. Dia beri salamnya kita kena beri salam lebih ingat lah. Assalamualaikum. Tak kata assalamualaikum. Kalau kita kata assalamualaikum ni assam ni maknanya celaka, mati, bunuh, hancur. Hancur Muhammad. Tujuannya betul lah. Tujuan nak maki Nabi, dia kata mati. Assalamualaikum. Nabi kata waalaikum
Nah, Nabi kata atafu awak lah, maknanya mati dah. Nah, Nabi jawab supaya dengan dia kata. Nah, jadi pasal tu fakta apa kita buat salam ni jelas sikit. Ada-ada. Fakta buat salam tak ada nak, tak ada nak betul mana. Saikum kadang-kadang saikum. Nah, tak ada kata salam. Saikum. Saikum ni kata jihadjan nak mati. Jihadjan saikum, saikum nah. Bukan buat salam dah assalamualaikum warahmatullahi. Nah, we jelas. Nah, jadi dalam ini beradab dengan Nabi kita dengan tidak adab, dan juga dia tuduh Sayyidah Maryam dengan berzina, dia tuduh Nabi Isa anak zina, macam-macam. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang telah dibuatkan oleh orang yang Allah Ta'ala kata ghadiballahu alaihim, Allah Ta'ala maruh, Allah Ta'ala tak kena, Allah Ta'ala laknat. Nah, pasal tu penonton yang dirahmati Allah, masya-Allah. Nah, benar-benar pasal ni kita ngaji ni untuk kita nak tahu, untuk kita jauh. Nah, kita tahu golongan orang yang Allah Ta'ala maruh, dan kita tahu juga orang yang Allah Ta'ala kena, orang yang Allah Ta'ala kasih. Nah, melalui ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, benda ini ada sebagai ajaran bagi kita. Dan kita kita tak ada tak kena dengan sebab seorang dengan sebab dia seorang Yahudi ataupun dia dengan sebab orang buzah. Dan kita tak kena dengan sebab perangai dia. Perangai dan perangai dan tingkah laku yang buruk tadi sama. Ya, kalau kita kecil mudah-mudah, kita gamal mudah-mudah, kita bukan dengan sebab benci apa dia panggil agama dia. Ya. Tapi kita benci perangai dia kalau kita tengok hari ni, kalau dia benar-benar sungguh. Eh, dia kemanusiaan dia tak ada ke? Ya. Kemanusiaan tu. Peri kemanusiaan. Ha. Ya. Di antaranya budak dia sanggup bunuh. Ya. Cuba kita tengok yang tu berita tadi. Apa dia panggil seorang yang ada tamneng lah. Ya. Adik Israel tu. Ya. Apabila matinya anak. Ya. Apa perasaan? Dia tak ambil perasaan dia tubuh masuk pada orang lain. Pada orang lain. Hak tu buat jadi apa dia panggil tak timi rasa tu. Okey, kalau tak timi rasa orang, okay, dia rasa dia belaka. Ya. Hak ni susah. Habis tu soalan dia mari dia tanya kata, apa dia panggil songkram kerang ni tadi tak cukup. Nak berhenti tak? Saya kata kalau lawan apa apa. Hamas hari ni dia tak ada perlu, dia tak ada kenal letih. Dia tak ada kenal lah. Tapi dia kenal kata nak buat lagu mana, tepat yang mana, cenut tu masih ada lagi. Hopok nenek dia. Khabar-khabar dia ambil oleh orang tu, Allah. Jadi tak ada yutitam, tak ada adik. Habis tu hari ni dah, walaupun walau bagaimanapun konsep kawak kita tu, kita kena sip, kena sip hok molek. Sebab berita tu baik dengan beberapa perkara, walau bagaimanapun dan insya-Allah taala kita doalah kepada umat Islam supaya Allah taala wigagoh. Sebab tu di antaranya apa yang doktor sebut tadi, orang Islam ni semangat besar dia ni, dia tak boleh lari daripada medan perang. Yeah. Dan juga dalam perang pada kali ni tidak ada gaji. Yeah. Israel pergi dengan sebab gaji. Yeah. Sebab itu kalau kita tengok tahan daripada yang boleh, daripada gaji yang boleh, walau bagaimanapun mereka tunggu je. Ambil siapa kau gila, siapa kau tak boleh apa dia panggil tak boleh mikir banyak apa itu gini. Dah. Ha, tu nak ayat tu. Di hari ni mereka buat bukan dengan sebab kesenangan dan ketenangan yang Allah Taala tanusrah pada mereka. Yeah. Tapi mereka buat kerana nak kepada hawa dunia saja. Yeah. Masya-Allah Taala. Dan juga penonton yang dirahmati Allah, nah ada beberapa soalan, ada satu soalan. Ya. Nah, dia kata palaya kensian meletak dan sami hai lama tua bamai. Jadi dia ada satu kaedah, dia adalah ta'atul makhluk fi ma'siyatil khaliq. Jadi kalau tok laki tak semaya, anak tak semaya, tak salah kita gitu go gitu royak. Nah, cuma tegur billati ahsan lah. Nah, kita royak no sebaik-baik jalan, secomi-comi jalan, cari jalan yang ibaloh. Nah, cuma tak teren. Dan kalau tak dengar juga itu serah pada Allah Taala, kita berdoa ya Allah Taala beri hidayah, kerana hidayah ni bukan duk tangan kita. Nah, hanya kita nasihat, kita nasihat, kita berdoa ya Allah Taala beri hidayah. Nah, tak ada manusia sehebat-hebat makhluk di atas muka bumi ni pun tidak dapat beri hidayah pada Abdul Muttalib, Abu Talib. Nah, apatah lagi kita orang biasa. Hanya kita harap-harap dengan kita nasihat tadi dia dengar, dan juga kita harap kata Allah Taala buka mata hati dia dan mata hati kita supaya duduk dalam taat kepada Allah Taala. Dah, terima kasih di dalam soalan yang telah dikemukakan ya, pada malam ini. Jadi semua tu nah, untuk kita buat penjelasan nah, tentang ilmu agama, tentang sifat-sifat orang-orang yang duduk dalam Quran ini adalah sebaik-baik kebun yang Abu Bakar yang Abu Hurairah kata kebun, ataupun sebaik-baik dia panggil kebun ahli syurga lah. Nah, falyartak, kalau siapa jumpa kebun syurga hendaklah dia duduk sementara. Jadi alhamdulillah kebun syurga hari ini masuk pada rumah-rumah kita dan masuk ke dalam tempat-tempat kita duduk, dan kita boleh dengar mengajar, kita boleh dengar ayat Quran dengan hadis Nabi. Itu adalah benda yang besar sekali dalam hidup kita. Selamat ya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat. Masa kita siapa pianya Ustaz Syarani? Ni? Allahuakbar. Aku 10 tak gelik tadi. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada malam ni kita boleh kenal, kalau kita nak kupas tengok panjang tu kemungkinan dengan masa yang dibuih pada kita kerana ada masalah. Ustaz, ada orang telefon Ustaz. Jadi alhamdulillah jadi rekah yang kita nak sebut pada
penonton yang ada di rumah. Nah, kita ngaji sifat hablum pada ni ghairil maghdubi alaihim, bukanlah golongan yang Allah Taala marah, waladdallin, nah, dan bukan orang yang sesat. Jadi dua golongan yang bahaya, yang pertama orang yang Allah Taala marah, nah, yang kedua orang yang sesat jalan. Kita ni kalau kita sesat di atas dunia ni pun kita tak sedah. Nah, sesat di atas dunia pun kita nak terima tak ledah. Nah, kuat-kuat rugi masa, rugi minyak motor, rugi minyak kereta, okey. Tapi tu kita boleh klik, nah, kita klik cari tempat lak semula boleh. Tapi kita bosannya kita kita kata kita sesat perjalanan kita di atas dunia. Dalam masa sama kita boleh pergi situ sini, tapi kedudukan kita sesat dalam ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, tu kita tak sedah. Nah, tu setakat maksudlah. Alhamdulillah. Itulah apa yang kita boleh kasih dengan adik kakak pada malam ini di dalam ruang yang kita bersama di dalam Al-Maghdubi Alaihim. Sebenarnya itu di antaranya sebagai ringkasan lah, sikit banyak kasih dengan adik kakak di dalam apa dia panggil pek darunain kita. Ada soalan kan? Ya. Ada soalan kata orang kerja berisak ni berada kata LOB lah kan? Ya. Supaya finding buat gapo tu dia mahu tahu lagi mana minta nasihatan lagi mana tu. Ya, kalau turut tu tak comel lah. Kalau turut, di antaranya orang yang bersakut paut dengan dokbia ni dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dah. Ar-Raj, apa dia panggil? Orang nulis pun ustaz dah. Orang nulis tak ingin turun jelas sikit. Ya. Kenal dengan. Jadi, rebo ni, rebo kau baik, okay, masalah rebo dah. Ya. Rebo ni, sebolehnya kita cari jalan yang kita jauhi daripada rebo. Kerana Nabi kata, di akhir zaman ni, payah nak cari daripada, nak jauh daripada rebo, dan sup tak ada arah tu ngecik tu kena juga. Nah, dalam hidup kita. Jadi rebo ni adalah salah satu daripada dosa yang paling besar lah. Nah, sehingga kata Imam Malik nak pandai di antara rebo dengan minum arak ni, dosa rebo tu lebih besar. Nah, kita kata minum arak ke? Okay? Dosa rebo kenapa? Kerana Tuhan elah perai. Fa'adhanu biharbin min Allah. Nah, Allah Ta'ala elah perai. Jadi soalannya kalau kita kata kita cari rezeki, cuma finance ni saya kata ada finance hak halal pada ke? Ada finance hak halal, bukan semua kata itu itu mengikut syariah lah. Kita tanya soalan-soalan orang yang orang tahulah. Jadi khususnya orang yang ada bot nak duduk situ tu. Orang yang bot, kita kata bot hak bank ke bot hak apa, bot hak finance kau gapo tu, dia dia ada nak jawab pe lah. Jadi nak raya kata dalam kerja buat kita ni pun kita usaha cari benda halal yang Allah Taala kenai lebih comel, dan rezeki yang Allah Taala tanya kita dua. Rezeki hak mari dan rezeki hak tubik. Nah, duit hak kita masuk mari halal ke tak, duit hak kita guna tu pun kena kena ke tak. Jadi dua soalan ni Allah Taala akan tanya kita dari kiamat ni. Alhamdulillah Allah Taala ada misawab. Maka alhamdulillah sekadar itulah pada malam ini. Nanti kita kongsi mula pula dalam ilmu pengetahuan yang kita akan bersama dengan adik kakak. Maka akhir sekali silap dan salah maaf pada kita berdua, dan juga apa yang betul, insyaAllah mudah-mudahan kita boleh memahami di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.